Instagram e-learning SKOE ini kita telah laksanakan bagi tahun yang keempat yang berakhir pada tahun 2013, di mana pelancaran peringkat awal pada tahun 2010 yang lalu, di mana kita hanya memilih pelajar-pelajar yang cemerlang untuk bersama-sama dalam program e-learning ini, khususnya anjuran Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Air Kuning. Dan selepas itu kita melihat bahawa permintaan yang agak luar biasa di kalangan guru-guru dan juga ibu bapa supaya pemilihan peserta ini dilebarkan lebih meluas, dan akhirnya kita telah memilih pada tahun 2013 kepada 42 sekolah seluruh di kawasan Parlimen Tapah. Objektif utama saya khususnya untuk mengadakan program sedemikian rupa tak lain tidak bukan ialah untuk melihat bahawa kecemerlangan para pelajar khususnya dalam peperiksaan UPSR khususnya, yang merupakan langkah pertama bagi anak-anak kita untuk lebih cemerlang dan sebagainya, akan dapat dilaksanakan. Ya, kerana saya melihat bahawa langkah pertama, kalau anak kita mendapat straight A, 5 A ataupun 7 A dalam UPSR, sudah pasti mereka akan mendapat tempat di sekolah-sekolah menengah asrama penuh ataupun sekolah menengah agama dan sebagainya, yang menjadikan satu tempat untuk platform pertama mereka untuk terus berjaya pada masa-masa hadapan. So, alhamdulillah, pada tahun 2013, seramai 216 peserta yang terlibat. Kita telah pun mendapat kelulusan, kuantiti kelulusan 206 orang, 93.3% yang mendapat 5A dan 7A, seramai 79 orang. Saya Sad Ganesh Analaki Surya Kumar. Saya mendapat 7A dalam UPSR. Saya dari sekolah SJKT Tapah. Program e-learning ni banyak membantu kami untuk mendapat 7A. Program ini macam satu tuition dalam menggunakan internet. Ia memang membantu semua pelajar dari semua tahap. Saya Swimi Cornelius, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Batu Lintang di Tapah Perak dan mendapat 5A dalam UPSR. Ia dapat membantu saya dalam mencapai kejayaan dalam peperiksaan UPSR tahun ini. Nama saya Nur Wahida binti Mat Yusof. Saya daripada dari Sekolah Kebangsaan Temur. Saya mendapat 5A dalam UPSR. E-learning ni sangat bagus kerana ia satu pembelajaran alternatif yang memudahkan kami semasa kurikulum dapat luangkan masa dengan ni. Jadi masa tak terbuang macam tu je, dan selain tu ada tambah sampingan pelajaran tambahan untuk kami buat. Nama saya Lam Sim Mei. Saya mendapat 7A. Sekolah saya di Dalamas. Program ini membantu saya dalam pelajaran saya. Saya berasa gembira.